menemukan anaknya. Dan untuk alap-alap perlu gantung, dia sungguh amat sangat meresahkan bagi bangsa kami, dan terutama bangsa kalian. Kalian bukannya sudah mengetahuinya atau belum? Sudah. Bang Gelung. Ya Gelung. Mana minumku? Bang, mana bang? Apa yang masih jadi kecolok di dalam dirimu? Tanyakan saja. Jika apa yang aku ucapkan kepadamu ini masih salah atau informasinya belum kau terima dengan baik, bukan begitu? Ya, ini pusing apa katanya tante? Ya, kalau arahnya sih udah jelas lah, gurunya itu. Guru sama itu paling gurunya, raja itu, Wan tadi raja siapa? Shaini, Wan. Sukahaini. Nah itu kan tahu kelemahannya, itu bisa kita cari sih itu. Ya, ada dua kemungkinan. Memang benar, raja Sukahaini ini dia memiliki seorang guru yang dimana gurunya pernah belajar atau satu perguruan dengan gurunya Sambadra. Tapi guru beliau sudah meninggal. Alah. Karena kalau belum ini mata kesempatan itu kan ya, mau dihidupin lagi enggak masuk. Nanti dijemput Abang Pak nanti. Baiklah Tuan Raja. Semua informasi itu sangat bermanfaat bagi kami. Saya ucapkan banyak terima kasih. Dari informasi itu bisa kami nanti simpulkan dan kami rencanakan langkah mana dulu yang harus kami lakukan. Tapi sebelumnya Tuan Raja, kalau misalnya kami belum mudeng nih mau tanya lagi, boleh nggak panggil Tuan Raja? Silakan panggil saya. Dijemput. Oh iya, siap dijemput. Kau melihat pasukan kau atau tidak? Tidak. Emang bawa pasukan? Bawa pasukan. Tentunya raja mempunyai banyak pasukan. Walaupun mataku sudah tidak ada, katanya masih banyak pengikut-pengikutku. Katanya mata. Tadi apa bilangnya sembilan? Bodoh. Siapa? Iya, bapaknya bilang kok. Kurang ajar, aduh pak. Dia dengar mana lu pak? Dia membocorkan. Kan sekarang katanya sudah jadi raja yo. Iya. Tapi kan kita menghargai itu. Jenengan itu sudah sendiri. Ya. Kejujuran lebih indah dan baik. Raja tetaplah raja. Iya. Rajanya kami ya nggak apa-apa. Tidak mengurangi rasa hormat kami sedikit pun kepada Tuan Raja. Itu driver itu yang coklat-coklat. Kata Ardopa warnanya ini coklat. Hitam tadi loh. Putih kok. Panggil aku apa aja, panggil aku apa? Yang ini? Nanti lagi. Iya. Warna coklat atau putih? Hitam. Hitam yo. Coklat. Putih campur hitam. Blonteng. Kau jangan membodohiku. Itu orangnya. Ini cepat di hadapan sampean tuh agak. Nah ini nih yang bilang hitam. Baiklah. Saya akan antarkan Tuan Raja menuju ke Ardopa aja ya. Baiklah. Raga ini jangan dibawa. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eling. Guru boko. Baik teman-teman, ternyata di luar dari dugaan kami kejadiannya seperti itu ya, memperjuangkan untuk keluarga lah ya, dengan cara al apapun dia lakukan teman-teman. Dari itu bisa kami nanti rundingkan langkah mana yang harus kami lakukan, dan tentunya minta doanya juga dari teman-teman, semoga
kita tidak salah langkah lagi. Yuk, kita lanjut yuk. Ini siapa mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Tuh. Sudah selesai kah kau berbincang dengan Tuan Raja? Sudah. Tadi udah diantar, Mbok. Lama banget malah. Nungguin kamu jemput. Iya jemput, orang jemput-jemput gimana sih? Nah, udah tak antar Mbok tadi sama Mas Ganang. Loh. Apa? Ah itu diurus nanti. Apa-apa? Apa-apa nak kamu? Kebanyakan ibu dia ini. Bobok itu, Bu. Kamu bohongin dia. Nih, Bapak. Oh, gimana sih, Mbak? Asal kamu tahu, Bapak. Jika kamu berbohong satu kali, aku akan berbohong untuk menutupinya lo. Berikutnya untuk menutupi kebohonganmu itu. Makanya jangan berbohong, Bapak. Seperti ini, saudaraku. Ketika saya harus berkata jujur, mungkin dia tidak akan menerima apa yang saya sampaikan. Dengan begini, rencana berjalan dengan lancar. Dia pun dalam hatinya tidak seperti itu. Pasti dia mengerti lah. Iya, saya sih paham itu, Bapak. Cuma ya alangkah baiknya lain kali. Lebih baik jujur apa adanya. Justru dengan kejujuran itu dia akan lebih menghargai kita, Pak. Lagi pula juga begini. Toh dia sudah tahu. Ya, saya cobalah nanti minta maaf. Enggak apa-apa saya. Bawa saja makanan yang banyak. Selain makanan itu warna darah mana ada yang coklat kamu ngamuk. Strateginya ada apa? Mas mau membohongi. Bukan membohongi, manusia, saudaraku. Sedikit membohongi, setelah itu jujur, itu cara saya. Nah, maka dari itu ya, jangan menjelek-jelekkan sesama saudara. Saya tidak menjelek-jelekkannya. Saya hanya berusaha menghiburnya. Ya, ya. Berarti sudah puas dengan jawaban Tuan Raja. Gimana tadi, Pak Masin yang tahu, Pak Masin? Ya, tadi sudah dapat, sudah informasi. Bapak, itu nggak melihat apa? Sudah saya katakan. Dia adalah makhluk yang selamat Matak. Dari penculikan bulan matanya. Bang Masin. Bang, semakin hari semakin parah ya, Bang. Iya, parah banget, Bang Masin. Ini, Bang. Saya sudah katakan berulang kali, saudaraku. Meski begitu, saya hanya bisa memaklumi sih. Iya, Bang, Bang. Maklumi apa, Mas? Nanti pulang dari sini, ikut saya ke apotik, beli vitamin ikan kod. Kasihan gue digemboni sama kamu. Nah, sama kau juga tertipu. Bodoh. Tukang mancing ini. Ya, ya sudah. Terima kasih. Jangan lain kali jangan berbohong. Kau mengajariku. Saya tahu cara berbicara dengan atasan. Ya maksudnya kan berbohong kan tidak baik kan di sana enggak diajarin berbohong, Bang. Atasan lebih cenderung tidak percaya jika ceritanya terlalu datar. Jika saya lebihkan sedikit, dia akan lebih tertarik dengan cerita. Iya, itu, kau pun mengalami. Oke, tadi kamu ngabari si Raja itu masih punya banyak pengikut ya. Soalnya tadi ditanyakan mana pengikut saya. Aduh, Pak. Kamu bilang sendiri. Agar dia berani datang ke sini. Kamu sudah mengantarkannya. Jangan takut kesasar loh. Jangan tinggal tanggung jawab gitu. Tenang saja, dia hanya akan berdiam diri ketika tidak ada yang menuntunnya. Astagfirullah. Tahu jawab lo. Paduk malah nanti. Bujuran lu. Tenang. Aduh, Pak, sudah cukup. Aduh, Pak, itu dianterin dulu, Aduh, Pak. Baiklah, saya akan mengantarnya. Nah. Wah, gitu loh. Udah. Baik kali jika kalian ingin mengundangnya karena dia adalah raja yang kelaparan. Siapkan makanan. Tidak enak tidak apa-apa. Yang penting ada. Kamu sebenarnya. Jangan mentang-mentang. Kasih dia makan atau apa, kasihan. Iya tentu. Sebagai permintaan maaf kan saya sudah katakan. Janganlah seperti manusia ini, saudaraku. Kau katakan berulang-ulang kali. Nah, memang ini kenapa? Jika kau disuruh menghitung 19 dikali 78. Yuk. Kau mana kenapa? Ayo. Kau mana kenapa? Itu ada kemana? Berapa, saudaraku? Iyo, 265,6. Kau hitung lagi. Nanti jika ketemu denganku, berikan jawabannya kepada aku. Jika kau bisa menjawabnya,
berarti kau adalah masih bisa berpikir. Jangan lupa, setelah itu dibagikan 79. Ya, berapa kali dibagi? Ya, jawabnya 17. Kalau ada komanya tadi ya. Jangan ikuti cara berpikirnya dia, saudaraku. Oh, iya, iya, iya. 3 kali 0. 3 kali 0, ya? Iya, boleh. Dikalikan 0. Berapa? 78,88 terus dibagi 78 dikali 0 sama. Itulah mungkin karena terlalu banyak menghabiskan waktu di sungai. Mau cari banyak mancing melem. Ya sudah, bisa membodohi ikan dengan nanti kalau udah saya ngitung udah ketemu jawabannya. Mas, mau apa? Ya itu antar dulu itulah, takutnya nabrak-nabrak gitu. Sampai jumpa saudaraku. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Dik ya. Ayo Dik. Saya ngajar diri saya sendiri, Bu. Nur, ribu lah buat sih. Kali. 17 kali 78,88 dibagi 78 kali 0. Yus 0. 1 tambah 1 coba berapa? Loro lah, 2. Dikali 2. Dibagi 2. 1 dikali 0. Oke, Mas. 0 kalau dikali berapa? 1, Mbak, itu. Mas, apa kali 0 ini 0, Mbak? Kan yang dihitung itu perkalian dulu. Wan, apa nih kalau baru ditambah, ya. Dikali 0. Jawabannya 1. Oh. Ayo lanjut.